sikit-sikit saja. Macam ni boleh tak? Boleh. Okay. Walaupun saya orang Malaysia, tetapi saya tak berapa bagus in bahasa Malaysia. So what we call bahasa Malaysia? You pakai apa? Bahasa tak tahu. Okay. Yeah. So I want to welcome all of you, okay, to use this. Yeah. Selamat datang ke tempat sini, okay. So saya tahu semua dari Indonesia. Yes. Oh, you 100% lah. Okay. Welcome to our country. Okay. Selamat datang ke apa panggil? Malaysia lah. Okay. Yeah. Semua kerja dekat sini kan? Okay. So saya memang tahu kalau kerja kat sini is very susah. Okay, betul tak? Gaji sikit. Okay. Lagi itu kerja punya masa panjang kan. Lagi kalau itu semua itu panggil apa? I tak tahu. Okay. Sebab kalau saya speak English and I talk, some of you cannot understand. Okay. Sebab dekat sini, walaupun saya belajar dekat sekolah Melayu, tetapi kita kebanyakan gunakan Chinese and English is more yang dua language lah. Okay. So hari ini saya tahu ya kita celebrate the Jesus born, okay, the newborn king, okay. So dekat sini saya nak beritahu every of you, walaupun bukan tempat kamu kan, dekat sini bukan negara kamu, tetapi dalam Yesus kita ada satu. Praise the Lord. Like your home, macam you punya rumah, okay. Jangan datang ke sini tempat yang lain kan. Walaupun bukan you punya tempat, you kata ya kita orang yang luar datang sini kerja saja. For church, for all the Christian, semua Christian dekat Johor, dekat home Malaysia, kita tak ada fikiran macam ni, okay. Kita tahu kalau semua adalah Christian. Dalam Yesus semua kita satu family, okay? So you masuk masjid mau ingat, okay? Jangan datang sini ayah. Sini bukan saya punya tempat. Ini tak boleh, sana tak boleh, tak. Dekat sini semua sama, okay? So I hope you, okay? You can feel like your home, okay? Yeah. So kita pun gembira juga, okay? You dekat sini boleh. Worship God is also ibadah, okay, dekat sini ya, okay. Jadi jadikan seperti rumah kalian sendiri di sini. Ya, okay, itu maksud saya. Okay, so I hope this 2016, okay, for this Christmas, okay, the salvation to bring to all of you, okay. Jadi harapan saya dalam Christmas ini, dalam Natal ini, keselamatan telah terjadi bagi semua kalian semuanya. Amin. Shalom dan selamat datang buat kita semuanya. Selamat hari Natal dan menjelang tahun baru buat kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sebagai ketua panitia Natal sekaligus yang menjadi penanggung jawab di sini mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap jemaat yang Tuhan kirimkan hari ini. Biarlah kita merasakan pembaruan yang daripada Tuhan sesuai dengan tema Natal kita hari ini, yaitu Yesus datang membawa pembaruan. Ini adalah Natal perdana, first time Natal di Kulai ini. Walaupun di Malaysia ini pelayanan Pentakosta telah berlangsung menjelang 3 tahun, dan ini adalah pertama kali Natal atau Natal perdana di sidang kita ini yang Tuhan membuka pelayanan kita di sidang ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua kerjasama yang telah kita jalani dan untuk melakukan Natal kita ini. Secara khusus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim, yaitu tim Pastor Jonathan selaku punya gereja ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang kita jalin selama ini. Kita adalah satu di dalam Tuhan. Kita memang satu keluarga di dalam Tuhan. Hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di hati kita, Tuhan jadikan kita menjadi satu. Haleluya. Haleluya.
Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala kita yang datang dari Indonesia bersama dengan Mama Gembala kita yang mereka berkorban di segala-galanya untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kita semua, juga untuk Pastor Jonathan bersama tim keseluruhannya. Selamat Hari Natal dan menjelang tahun baru buat kita semuanya. Harapan saya ke depannya